Pak, bagaimana kesiapan pihak kepolisian dalam mengamankan lalu lintas di Kota Pagar Alam dalam rangka pawai Ludifari hari ini? Terima kasih. Saya sebagai Kasat Lantas Polres Pagar Alam, dari awal, dari dini hari sudah kami koordinasi dari pihak Pak Ludi, ya. Mengingat kami sebagai fungsi pengaturan lalu lintas untuk menciptakan kamtibcar lantas di jajaran di wilayah Polres Pagar Alam, sehingga seluruh pengguna jalan dapat berjalan beraktivitas sesuai dengan tujuannya dan lancar sampai ke tempat tujuan masing-masing. Selain di pihak kepolisian, apa juga tokoh agama dan tokoh masyarakat juga terlibat, Pak? Untuk kami sendiri sudah koordinasi dengan fungsi-fungsi lain untuk menyampaikan bahwa sebelumnya juga sudah ada suatu pertemuan masyarakat wilayah Pagar Alam juga sudah tahu tentang masalah pelaksanaan pilkada. Jadi optimis hari ini berjalan aman, Pak ya? Mudah-mudahan ya, dengan kekuatan kami, personel kami Polres Pagar Alam siap mendukung pelaksanaan daripada pilkada gitu. Terima kasih, selamat Pak. Baik, terima kasih. Semoga mohon doanya juga biar seluruhnya aman di wilayah Pagar Alam. Terima kasih.